Okay guys, Assalamualaikum. Selamat sejahtera and welcome back to my channel. Okay guys, hari ni special sikit. Kita akan jumpa dengan Ijat Betal. Dan kita bukan nak borak kosong dengan dia. Disebabkan saya ni, personally lah, saya dah lama sangat tak join competition. Dan Ijat sekarang ni memang sedang bergiat aktif dalam competition ikan laga. Jom guys, kita tanya dia sikit lah soalan mengenai sekarang ni punya kom, scene kom sekarang ni, apa cerita, apa spek terbaru dan sebagainya. Jom kita jumpa Ijat Beta guys. Okay guys, hari ni saya berada di rumah Ijat Beta. Korang semua dah kenal lah kan. So guys, hari tu saya ada cerita kat korang, saya nak jumpa Ijat Beta, saya nak tanya pasal ikan yang saya beli kat Pasar Pudu. So, kejap lagi kita tanya dia. Abang Ijat? Ya. Abang Ijat, saya nak tanya macam mana Abang Ijat sekarang? Bisnes dekat TikTok? Alhamdulillah. Nak tanya kenapa orang panggil Abang Ijat dekat TikTok tu Abang Langsir ? Abang Langsir satu, ya, Abang Ijat jual berbagai tapi variety Abang Ijat dekat HM, DT HM. Ikan-ikan yang macam nasi dia punya. Oh, berekor besar lah. Sebab tu bagi Abang Langsi. So guys, kalau korang tengok dekat dalam SU tank ni pun kebanyakannya long fin bajak . Ikan kan berekor besar. Half moon, DTHM. Veltail ada ke bajak? Veltail ada. Ada jugalah veltail . So guys, jom kita tengok sikit. Sebab bila saya tengok dekat rak ni, saya pun dah pegang flash stick. Ni bajak antara yang saya minat ni. Ini kita panggil multicolor bajak . Sebab setiap finish dia cukup warna dia . Tiga ke empat warna bajak . Kalau ikut spek. Kalau untuk main multicolor sedap minimum 4 lah. 4 kali setiap finish. Tapi yang ni dah cakap dah dekat diorang, ikan ni tak cukup kali lagi, tak naik lagi. Tapi donat juga . Oh, tapi lah. Tapi ikan ni masih muda bajak . Boleh digroom lagi ke agak-agak kalau nak cukupkan color dia? Boleh. Sebab saya tengok pada jauh memang meriah kali dia. Tapi dia tak cukup dekat dorsal . Body dia tak cukup je syarat untuk main mati gala. Tapi dia tak cukup tak strong lah. Mungkin pesaing dia lagi dahsyat lah . So kalau korang tengok dekat sini semua dah ada nama dah. Maksudnya ini semua dah dijual bajet . Tapi saya tengok bajet mostly semua dah ada nama ni bajet. Memang diorang tumpang sini. Ada juga ikan parking. Lepas tu ada. Sekarang banyak konsep parking tau dong. Parking. Diorang main kom tapi diorang tak pegang ikan, diorang just simpan dekat seller. Ada competition baru diorang suruh hantar. So sekarang macam mana Abang Ijat competition? Abang Ijat sebagai apa sekarang? Memang tiap minggu turun ke macam mana? Kalau ada jemputan, ada masa, kita orang turun lah. Abang Ijat akan turun lah. Tapi bukan seorang lah, ikut dengan handler daripada Perak ke. So macam dulu kan Abang Ijat, saya selalu hantar ikan kat Abang Ijat pas kat geng Perak kan. Sekarang ni Abang Ijat turun sendirilah. So, Abang Ijat sekarang dah naik pangkat handler lah. Tak ada lah. Itu sebab member pun ada. So turun sekali lah. Jadi sebab full time ni, kita kena cubalah masuk. Untuk pengetahuan semua, Abang Ijat sekarang dia dah full time dah. Dia memang fokus betul-betul dekat ikan laga. So, yang mana tinggal ni kebanyakannya tiap-tiap minggu, Abang Ijat akan hantar ke competition jugalah. Banyak customer yang macam tu lah. Okay lah. So, sampai akhir hayat diorang ke macam mana Abang Ijat? Ke sampai customer puas hati? Kadang sampai ikan tu dah tak boleh main, lepas tu kita hampus dekat customer. Kebanyakan yang ada ni daripada Singapura ada, Brunei ada. Customer-customer jauh lah. Tapi diorang nak main kat Malaysia macam tu lah. So contohlah kalau ikan tu dah tak ngam. Contohlah macam contoh saya bagi pattern lah kan. Contohlah kalau ikan-ikan jenis pattern ni, contohlah pattern dia dah leaking, dah buruk. Dah tak boleh main, Abang Ijat akan cakap dekat customer lah tak boleh main macam tu. Lepas tu kita post kat dia lah. Okay, faham. So, Abang Ijat ni kerja dia banyak guys, nak jaga ikan ni, nak kena tengok ikan ni. Sebab kalau ikan kom ni, dia kena perhatian lebih. So, Abang Ijat macam mana je? Duduk rumah full time, boleh jaga ikan cukup masa tak? Cukup, alhamdulillah cukup masa. Banding dengan kerja dululah . Sekarang boleh jaga ikan dengan lebih baik lah. So, ikan ni kualiti dia lebih terjaga. Lebih orang kata boleh main lama lah. Macam dulu mungkin Abang Ijat busy, ikan tu 2-3 kom dia dah tak boleh main, dia dah tak flare, dia dah clam. So kalau dekat rumah ni Abang Ijat boleh bagi perhatian lebih. So apa yang Abang Ijat buat ni Abang Ijat? Veltail tadi. Oh, tadi saya sebutkan veltail. Ni guys contoh veltail. Veltail zaman sekarang semua dah color-color macam ni.
Macam dulu kita jumpa merah, biru. Sekarang ni dah lebih kepada warna-warna macam candy. Yang ni apa Bejat? Sama juga candy. Tengok, menarik guys. Macam zaman kita orang muda-muda dulu, kita orang budak-budak dulu, tak biru, merah. Itu je lah veritil yang ada. Tapi sekarang ni dah ada kepelbagaian. Dan dekat competition pun banyak yang saya jumpa berwarna multicolor. Daripada candy multicolor pun ada. Tengok. Cantik. Macam ni grade apa bejat diorang ni? Grade, nak cakap grade, boleh lah, boleh main. Boleh main lah. Untuk competition sekarang bejat, untuk Veltail ni, diorang masih satu kelas ke ataupun dah ada pecahan? Dia dah ada pecahan. Sekarang kebanyakan regular size satu kelas, lepas tu junior dengan anak satu kelas. Junior dengan anak pun pecah. Regular junior anak. Tapi dia main open lah. Open lah. Sekarang ni regular pun masih open lah. Maksudnya apa-apa color pun boleh fight dekat situ. Tapi entry dia boleh tahan juga lah. Berbelas dekat 20 ekor pun kena pernah. Untuk Veltail eh? Lepas tu kalau macam crown tail pun sekarang kita dah nampak banyak crown tail multicolor semua bajet kan. Crown tail dah banyak dah. Dah ada pecahan dia bajet kat com crown tail multicolor. Crown tail multicolor ada juga. Kadang kalau com besar dia orang akan pecah kan multicolor lain, AOC lain. Tapi kalau com kecil AOC dengan multicolor tu kira sekali lah eh. So saya guys dah lama sangat tak join com. Sampaikan mungkin banyak benda saya ketinggalan. Soalan-soalan tu kita nak tanya Bejat. Bejat, dekat com sekarang ada tak kelas yang pelik-pelik yang mungkin saya tak pernah dengar, saya tak tahu ke? Ada juga 2-3 kelas. Tapi kelas yang tengah best sekarang Headgear tu macam mana Bejat? Boleh cerita sikit? Headgear dia kalau ikutkan dia nak kena ada masking kat kepala. Masking dekat kepala? Masking dekat kepala saja. Body tak kisah color apa pun. So masking tu tak kisah color apa? Masking kalau dia tak kisah, kalau sisik putih ke sisik biru ke, janji bersisik. Dia bukan warna body kan, dia main masking sisik. Ada sampel ke bajak kat farm bajak? Ada. So, jom kita tunjuk. Ada kat sini bajak. Berapa ekor bajak sampel ada? Ada dua. Dua ekor. Yang ni dua ni. So ni bukan samurai bajak. Dia kalau ikut kan bloodline kita tak tahu lah bloodline. Bloodline mamba ke samurai ke, tapi dia at least kalau dia jadi kepala gitu boleh lah kita accept sebagai untuk kelas headgear. So andai kata saya breed samurai, adalah beberapa ekor yang jadi macam ni, tak payah hantar ke kelas samurai lah bajak, dia akan hantar ke kelas headgear kan. Kiranya dia punya orang panggil, kita nak panggil apa, scaling kan ataupun masking. Masking tu dekat bahagian kepala sahaja. So yang ini mungkin lah daripada bloodline samurai. Dia jadi macam ni. So boleh hantar. Tapi andai kata dia punya putih tu bawa sampai ke belakang separuh body, kita boleh hantar kelas samurai lah. So yang ini pun sama. Yang ini mungkin line candy galaxy ke apa kan, kita tak tahu. Tapi tengok dia jadi macam ni, penuh dekat kepala. So dia hantar ke kelas apa nama tadi? Headgear. So guys, ada kelas baru. Dah berapa kom apa ejak agak-agak kelas headgear ni? Ke dalam dalam setahun ni dah ada? Dalam awal-awal itu lah, bulan 3 macam tu dah. Awal tahun ni lah, dah bulan 3 macam tu lah. Nampak betapa lamanya saya dah tak masuk com. Sampaikan saya tak tahu ada kelas headgear ni. Kelas baru eh. So ni sample dia lah. So Abang Ejad, sepanjang ada kelas headgear ni, Abang Ejad pernah hantar tak kelas ni? Tak pernah lagi, tak pernah main. Tak pernah main lagi sebab, tapi adalah kat farm Abang Ejad. Sebab kalau kelas tu ada customer yang main, macam Abang Ejad jual headgear. Tapi kalau ada customer yang main kelas headgear, Abang Ejad takkan main kelas tu. Kenapa Abang Ejad? Sebab satu tak nak kacau customer, satu lagi tak nak ya macam takut kita jual ikan tu, tapi kita main kelas tu juga. Kiranya kalau ada customer Abang Ejad dalam satu kelas tu, Abang Ejad personally tak akan hantar kelas tu lah. Betul. Biar customer sajalah. So kalau customer ramai yang hantar sampai tak ada kelas, Abang Ejad tak main lah. Banyak aje. Competition banyak kelas. Mesti ada ikan yang boleh main ya. So tu dia guys, dua ekor sampel. Yang sebelah sini apa ni? Salamander. Wah. Sebelah dia? Salamander juga. Yang ni pernah main ke Bejat? Dua-dua pernah main. Pernah main? Baru ni main. Kom terbaru? Ha-ha. Dua-dua main? Ha-ha. Kena tak dia orang kat Bejat? Yang ni ikan customer. Yang ni ikan Bejat. Yang ni ikan customer, ni ikan Bejat. Result dia macam mana Bejat? Boleh share? Yang ni nombor 2. Okey, ikan nombor 1. Ikan customer nombor 2, ikan Bejat nombor 1.
Jadi cerita dia terbalik pula. Bukan Abijat nak kacau customer apa, tapi player tu sendiri cakap macam okay, kita dia kita lawan lah. Oh, dan dia dia yang nak cabar Abijat lawan lah. So kesimpulan dia, jangan cabar Abijat lah. So yang ini case lain, sebab customer tu yang nak main dengan Abijat, dia nak lawan Abijat. So mendapatlah dia Abijat. Dapat. Abijat nombor satu, dia jatuh nombor dua. Tapi kalau korang tengok betul-betul ikan dia ni, saya tengok ikan customer ni macam lebih cantik tau banding dengan ikan Abijat. Sebab Abijat punya salamander ni, dia punya telinga tak ada bending, dia punya lipstick pun tak ada, tak nampak sangat. Tapi kalau korang tengok customer punya, lipstick dia betul-betul jelas, tebal pula tu bibir dia. Lepas tu dia punya telinga pun ada bending yang agak tebal. Abang Ijat boleh cerita tak kenapa nampak macam dia punya lebih baik tapi Abang Ijat yang menang? Boleh share tak Abang Ijat kenapa? Bagi apa yang Abang Ijat tengok lah, Abang Ijat nak cakap jai pun tidak. Tapi apa yang Abang Ijat tengok, dia ada advantage. Ikan customer tu dia ada advantage dekat bibir, ada lipstick, dekat pectoral ada bending. Tapi dekat dia punya pattern, dia macam ada bocor sikit, ada leaking-leaking. Maksudnya dekat bending echo? Ah, bending, full bending dia tu ada bocor. Ada bocor. Macam Abijat punya, tak ada advantage dekat lipstick dengan pectoral dia. Tapi bending Abijat tebal dan tak bocor. Kalau nak kira advantage dengan dia punya basic, basic pattern yang patut dia kena ada tu, menang kat Abijat. Faham? Maksudnya walaupun ikan kita ada kelebihan lain, advantage contohlah ada, ada pectoral, ada apa kita panggil, ada bending, lepas tu bibir pun ada, tapi tak semestinya dia boleh menang dengan yang tak ada. Maksudnya yang utamanya tu adalah pattern dia, betul? Betul. Oh, so kalau yang utama tu tak strong, contohnya macam ini kan, bending dengan Abijat ni strong, yang ni punya mungkin ada leaking sikit, dia akan tengok ni dulu, baru dia akan tengok yang lain. Maksudnya kalau dua-dua bending perfect, baru dia tengok lipstick, baru dia tengok itu akan lawan kepada advantage yang ada. So dia dulukan yang pattern dulu yang utama, baru dia ni. Tu dari apa yang pengalaman Abijat sendiri lalui dengan customer lah, korang boleh tengok. Dan dia tu ratio pun dia main peranan juga. Oh, ratio bending tu. Betul. Dia sebaiknya salamander ni macam mana Abijat? Dia nak cakap kalau 50-50 pun okey, 70-30 pun boleh. Kalau 80-20 tu dah nipis lah. Oh, maksudnya 80 putih? 80 purple, 20% putih. Oh, maksudnya putih tu sikit sangat? Ha. Oh, dia sebolehnya 50-50 ataupun 70-30. Oh, dia lebih kurang macam blue rim ke Bijak? Lebih kurang. Sebab dia satu kategori pattern lah. Blue rim banyak dah lawa sekarang. Susah lah nak fight Sebab semua dah boleh kata perfect. Body bersih tu dah senang dapat tu. Betul. Sekarang ni nak cari betul-betul kurang dia punya apa, kesalahan dekat bending. Biru dia tu ada peranan ke Bijak? Biru. Ada juga Dia sekarang banyak blue rim yang lawan, kalau nak kira pattern tu banyak yang dah lawa. Tapi sekarang antara bending tu ada toning atau tak ada toning, sama ada dia turquoise atau dia royal blue. Oh, yang kilat-kilat dekat bending biru tu. Oh, tu pun dah dikira, dah diambil kira lah. So macam korang boleh tengok, banyak ikan Abijat sini. Oh, yang ni semua kaca-kaca Abijat. Special treatment orang ni. Tapi ni ke sebab senang nak buat live Abijat? Betul. Oh, so Abijat just transfer je lah. Oh, tengok guys. Ini semua dah dijual Dah dijual. Ini bila punya bid Abijat? 2 hari lepas lah. Tengok guys belakang. Dah tak ada tempat nak letak Abijat ni. Allah, nak kena beli rak baru ni Abijat. Bukan untuk ikan, untuk piala aja. Ui, lawa ni. Rasa ni macam kom. Kom Six Brotherhood DC. Tengok guys. Hot Wheel pun ada celah-celah ni. Ni Hot Wheel Saga ni. Saya kenal dia punya kad. Tengok guys. Sampai tak buka lagi. Macam mana? Tengok ni. Ini. Ui, besar ni apa Abijat? GC. King of City. King of Crown Tail. Oh, yang ni menang ni Crown Tail apa Abijat? Crown Tail mascot ke? Black Orchid. Black Orchid. Jadi ada orang sponsor untuk King of City ni. Special tu. Tengok. Ni. Ni penuh piala. Termasuklah piala-piala customer Abijat kan? Betul. Banyak piala customer. Sebab Abijat pegang ikan orang, so pegang sekali piala lah. Tengok guys. Penuh geng. Itu kat belah sana ada lagi. Ni zaman-zaman dulu-dulu punya. Zaman-zaman awal. Awal-awal terjebak lah. Ini saya ada kat ni dulu. Dulu saya main putnek. Ini yang bagi-bagi lama.
Okey Abang Ijat, semoga maju jaya Abang Ijat. Baik-baik, thank you. Apa ni, sajalah ziarah saya. Hari ni ada masa free sikit, kita ziarah lah Abang Ijat. Sekarang ni full time sorang-sorang Abang Ijat semua eh. Gulak Abang Ijat kan, eh, tukar-tukar air ni. Ada jadual ke Abang Ijat ke? Bila tak ngam terus tukar je? Bila ada masa tukar. Tapi mostly kalau tukar air, hari Sabtu atau hari Khamis lah. Okay Abang Ijat, terima kasih banyak eh. Baik. Okay guys, korang yang tengok video ni jangan lupa follow TikTok Abang Ijat, Abang Langsir, Ijat Beta nama, Ijat underscore Beta ke? Ijat Beta eh. Korang boleh cari Ijat Beta dekat TikTok sebab dia selalu live, hari-hari live. Biasa live malam Abang Ijat eh? Ke petang pun ada? Petang kadang-kadang. Petang tengok kalau free dalam pukul 5 ke sampai pukul 7. Malam pukul 9.30 sampai pukul 11. Tapi yang wajibnya memang malam tu memang ada lah. Okay guys, jangan lupa follow TikTok Bejat and keep on tengoklah TikTok dia sebab dia banyak ikan cun-cun. Rugi kalau korang tak masuk. Sebab ikan-ikan yang macam ni, ni semua Bejat buka tapak kosong kan? Betul. Kebanyakannya tapak kosong. So rugi kalau korang nampak je live dia tak ramai tu, korang masuk lah. Okay Bejat, bye. Okay, bye. Thank you. Alright. Guys, sampai saya terlupa pasal ikan DTHM yang saya beli kat Pasar Pudu, harga RM12. Macam mana Abang Ijat? Ikan tu berbala tak dengan harga dan macam mana pendapat Abang Ijat? Boleh main kom ke ikan tu? Okay, daripada apa yang Abang Ijat tengok, ikan tu dia dengan pasal tu pasal harga. Harga okey, berbaloi lah. RM12 tu okey lah? Berbaloi. Kalau Abang Ijat seller, Abang Ijat jual apa? Atas 30, 20 lebih, 40 macam tu lah. 25 hingga 35 macam tu lah. Okay, so dari segi spek macam mana Abang Ijat? Spek dia, kalau ikutkan body dia tu, dia bawa fancy. Tapi finish dia tu tak ada fancy, dia hitam saja. Kalau nak main pun, kelak FNF atau AOC. Okay, FNF atau AOC. Okay, so overall FNF dia okey ke Abang Ijat? FNF dia overall okey, cuma satu masalah dia, dia ada looping. Looping tu, dia tak teruk. Boleh baik, maksudnya bukan kita adjust bagi besar, tidak. Kita pump makanan dia, nanti dia akan tutup. Oh, sebab dia saiz junior Abang Ijat. So maksudnya kalau dia sekarang saiz kecil junior, kita jaga makan dia, bagi makan dia lebih. Lepas tu dia punya looping tu boleh tertutup lah bila dia regular macam tu. Makan, lepas tu mainkan dia dengan bekas besar. Maksudnya tak kisah nak taruh dalam baldi ke, akuarium sekaki ke, boleh. Oh, so tu antara cara untuk perbaiki looping ikan double tail. Lepas tu dari segi colour pun Abang Ijat rasa boleh fight ke AOC ataupun sebenarnya kurang sikit ke macam mana? Berat sikit lah. Boleh nak fight kalau misalnya tak ada. Dia tak ada bawa special color. Dia ada ke rare kat itu. Tapi kontras dia tu tidak sangat lah. Dia warna dia tak berapa kontra sangat. Tapi dia pelik lah. Orang kata sebab dia fancy tapi finish dia tak ada. Macam tu. Okay. Terima kasih Abang Ijat untuk perkongsian tu. Baik. Sebab yelah setengah orang kalau tengok ikan dah ada looping, tak boleh go. Tapi sebenarnya boleh diusahakan Abang Ijat. Sebab kalau dia tu balance 50-50. Okay. Looping tu sikit sangat. Boleh. So kira saya jackpot lah Abang Ijat RM12 dekat Pasar Pudu. Nanti ada rezeki kita pergi Abang Ijat. Baik. Kita hunting ke apa kan. Okay, thank you Abang Ijat. Baik. Alright. Okay guys, itu sahaja untuk video pada kali ini. Kita bukan sahaja borak dengan Ijat mengenai competition. Saya pun tanya pendapat dia mengenai ikan Pasar Pudu yang kita beli tempoh hari guys. Jadi bila Ijat sebutkan harga dia lebih daripada RM12, saya dah sejuk hati. Dan lagi saya lega bila dia kata sebenarnya ikan yang DTHM saiz kecil ni, kita boleh cantikkan looping caudal dia. Itu ilmu baru tu guys. So kalau korang yang ada di THM yang dia punya caudal fin ada looping yang kurang kemas, korang jangan risau. Ikut je tips yang Ijat Beta bagi. InsyaAllah korang boleh improve finish dia dan korang akan jadikan dia lebih cantik guys. Okay, so itu sahaja untuk video pada kali ini. Don't forget to like, share and subscribe my channel. InsyaAllah guys, kita jumpa pada video akan datang. Dan konten yang menarik, perkongsian yang bermanfaat hanya di channel Luqman Jazid. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum, bye. See you next video. Guys, saya ada satu pantun untuk korang. Ikan laga berwarna-warni berenang ke sana dan ke sini. Korang dah subscribe ke channel ni? Kalau belum, ceritakan sekali. Thank you for watching guys. Kita jumpa next video. Bye.